kenalin diri saya Feby dari Garut. Selamat datang buat Kurawa Project dan kandang babi 31 yang lagi main ke Garut. Sekarang kita di Extend Studio. Sedikit mau tahu-tahu mini tour di sini. Ini tempat anak-anak Garut buat recording. Sebenarnya banyak beberapa studio yang bagus di Garut. Cuma ini media kolektif lah, biaya suka-suka buat bikin karya beberapa musik-musik underground khususnya di Garut. Jadi mumpung di sini buat Kurawa Project, kita mau ngeliatin beberapa gigs yang udah anak-anak sempat kerjain dari udah lama sih. Sebenarnya masih banyak yang arsipnya nggak tahu pada di mana, di rumah masing-masing. Cuma yang beberapa nempel kayak di sini. Ini ada Sick Collective Tour di sini. Udah gitu kita ada di situ yang merah di atas tuh ada kompilasi aset anak-anak, ada New Chaos 1, banyak sih sebenarnya acara, udah lama banget. Itu beberapa ini ada poster-poster EP album anak-anak. Selalu paling ya welcome to Garut buat Kurawa Project. Kalau ditanya visi misi buat anak-anak Garut ke depan, paling menghasilkan karya yang lebih banyak, bisa didengar orang banyak dan berisi lah. Tentunya paling ya mudah-mudahan bisa gigs, ada jalan lagi karena anak-anak kangen nge-gigs juga. Mudah-mudahan pandeminya cepat beres juga. Ya selama nongkrong di sini paling kesan-kesannya ya seru lah. Banyak karya anak-anak yang wajib didengerin sama teman-teman di luar, bukan di Garut aja mungkin. Ya mudah-mudahan bisa main ke Garut juga. Mudah-mudahan pandeminya cepat beres biar bisa ngumpul bareng di Garut. Buat yang pengen rilis-rilis di Garut, bisa lah kontak-kontak anak-anak nanti. Bisa via Pro Project juga, biar disambungin sini link biar nambah juga. Nyambung juga lah Garut. Buat yang mau komunikasi sama anak-anak di Garut, profil band banyak juga yang gak punya Instagram atau Facebook, mungkin bisa chat. Cuma beberapa ada band yang ada Instagram, ada yang Bandcamp. Paling buat kalau mau cek Instagram bisa lihat aktivitas anak-anak di Instagram si band ini, PRSS nih, ada Instagramnya. Bisa DM juga kali mau ada main-main ke Garut, mampir ke sini, kontak aja lewat DM.